Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya dapat uang dari YouTube. Jadi kemarin itu aku kan sempat upload video di Instagram ya, dan di short video YouTube short juga aku share untuk dapat gajian dari YouTube gitu. Dan banyak banget yang komen, banyak banget yang DM gimana sih dapat duit dari YouTube gitu loh, dan berapa lama gitu ya kan. Aku mau spill ceritanya secara singkat aja karena lumayan panjang banget kalau misalkan diceritain secara detail. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, jadi step yang pertama kalian harus punya akun YouTube dulu. Jadi akun YouTube tuh nantinya akan jadi wadah untuk video-video kalian yang di-share ke seluruh penonton. Akun YouTube ya kalian harus buat dulu. Terus step selanjutnya kalian harus upload video-video yang menurut kalian oke banget, yang menurut kalian menarik untuk di-share ke penonton. Dan aku kasih tips kalian kalau misalkan mau bikin channel YouTube, usahakan untuk tema yang di-share-nya itu satu tema guys. Contoh misalkan nih mau temanya mukbang, yaitu misalkan tentang makanan-makanan atau tentang masak-masakan, itu bisa kalian share. Tapi saran dari aku, buat satu tema channel. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian nge-share video-video random, misalnya hari ini nge-share masak, besoknya misalkan nge-share tentang jualan online, besoknya misalkan nge-share tentang musik-musik dan lain-lain, lirik-lirik atau misalkan karaoke dan lain-lain, itu jadi jatuhnya orang tidak tetap nonton di channel kalian. Jadi maksudnya orang tuh gak stay di video kalian, mereka cuman selewat-selewat doang. Jadi saran dari aku, buat satu tema yang menurut kalian tuh oke untuk di-share gitu loh. Itu tema juga sangat menentukan banget ya guys. Karena pengalaman aku, dulu aku memang random ya untuk video. Karena kayak belum menemukan video apa sih sebenarnya yang pengen banget aku share gitu ke penonton. Jadi aku dulu pernah ada konten kehamilan karena aku waktu itu lagi hamil, terus aku pindah lagi ke konten keuangan kayak menabung, tips dan trik simpen uang, kelola uang. Terus yang selanjutnya aku bikin lagi konten yang tentang farmasi, kebetulan kan background pendidikan di farmasi, jadi aku share mengenai kefarmasian gitu. Dan setelah beberapa lama aku kayak mikir ya, ternyata konten yang kita buat kalau random kayak gini tuh jatuhnya nggak spesifik gitu ya kan. Jadi jatuhnya itu nggak penonton tuh nggak nonton di channel kita tuh nggak tetap guys. Jadi mereka cuma selewat-selewat doang. Tapi kesini-kesini aku mulai bikin konten yang satu tema. Jadi temanya itu cari cuan online, terus cara jualan online, pokoknya cari duit di internet gitulah, cari sampingan online di internet. Itu aku continue. Akhirnya sekarang penonton aku udah lumayan tetap ya. Jadi mereka benar-benar nonton part-part video yang aku share ke mereka gitu. Nah itu fungsinya ya untuk satu tema dalam pembuatan video. Kemudian next stepnya, kalian harus ngejar jam tayang, yaitu persyaratan dari YouTube ya, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu adalah wajib dan persyaratan yang harus kalian lalui sebelum kalian bermitra dengan si YouTube gitu. Jadi kalau misalkan udah nih jam tayangnya udah terpenuhi 4.000, kemudian udah ada 1.000 subscriber, nanti bakalan ada notif. Jadi kalian tuh sudah memenuhi kriteria untuk menjadi konten kreator YouTube. Nah setelah itu baru deh kita monetisasi. Itu adalah jembatan dimana kita bakalan gajian gitu loh guys. Jadi jembatan dimana kita akan bermitra sama si YouTube. Nah setelah termonetisasi, kita udah daftar monetisasi, kemudian sudah di ACC sama YouTube, berarti kita sudah bermitra dong. Nah setelah itu nanti kita akan buat Google AdSense. Jadi Google AdSense tuh kayak semacam untuk pembayaran ya, pembayaran kita dari si YouTube. Jadi nanti kita bakalan digaji lewatnya tuh Google AdSense atau Google Payment gitu ya pembayarannya. Untuk pembayarannya seperti apa? Pembayarannya pakai rekening guys, pakai rekening ya. Contohnya kayak aku kan pakai rekening BCA, ada juga teman aku pakai rekening BRI. Tenang, kalau masalah rekening itu umum ya, maksudnya masih aman-aman aja. Tapi yang kalian harus apa ya,
harus konsisten banget upload videonya. Upload videonya supaya kalian bisa ngejar jam tayang di 4.000 dan 1.000 subscriber. Upload video dengan konsisten, dengan sabar. Karena kalian harus tahu ya, kalau mau jadi YouTuber itu panjang prosesnya guys. Jadi kita tuh kayak ngumpulin sedikit demi sedikit viewers, ngumpulin subscriber. Karena kan kita tahu kita bukan artis ya, jadi nggak bakalan langsung subscriber naik, viewers juga melonjak tinggi, enggak. Jadi kita benar-benar bertahap banget, dari mulai viewers sedikit, viewers bertambah bertahap, subscriber juga mengikuti bertahap, seperti itu. Prosesnya lumayan panjang. Kemudian kalau sudah monetisasi, di tahap selanjutnya kalian nanti bakalan dapat pin AdSense. Jadi pin AdSense ini fungsinya untuk kalian nih, konten kreator yang sudah bermitra dengan YouTube, sudah termonetisasi, jadi dikasih PIN untuk masuk atau untuk verifikasi ke pembayaran gajian kita gitu loh, gajian di YouTube ya. Nah, PIN-nya sendiri itu langsung dikirim dari luar negeri guys, jadi bukan di Indonesia ya. Aku dulu, karena aku dulu kan lagi COVID ya, nungguin PIN-nya itu sekitar 2 bulan, tapi kalau sekarang kan mungkin sudah lebih apa ya, udah berjalan kembali normal ya, jadi mungkin 1 bulanan juga sudah bisa sampai di Indonesia. Kalau nggak salah dikirimnya dari Malaysia guys, atau Singapura gitu, pokoknya dari luar ya, nggak dari Indonesia. Nah, setelah ada pin AdSense, baru deh kita masukin pin, verifikasi nomor rekening dan lain-lain. Nah, kalau misalkan udah verifikasi, udah beres, kemudian pin AdSense juga udah beres, berarti kita udah clear ya. Udah clear maksudnya di sini kalian sudah bermitra dengan YouTube. Step selanjutnya kalian tinggal nunggu pencairan. Berapa sih pencairan minimal dari YouTube? Minimalnya itu di 1,3 juta atau 1.300.000 baru bisa cair uangnya ya. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya belum ada di 1 juta itu harus nunggu dulu sampai 1,3 juta baru uangnya cair. Pencairannya gimana nih? Apakah kita harus narik? Apakah kita misalkan harus verifikasi? Enggak usah. Setelah kalian verifikasi untuk nomor rekening, kemudian udah pin AdSense juga udah turun, itu udah otomatis nanti bakalan cair ke rekening kalian. Cairnya tanggal berapa? Biasanya aku terima gaji dari YouTube 22, 23, 24, range-nya itu. Bahkan pernah sih di 21 kalau cepet ya. Pokoknya 21, 22, 23, 24 lah itu range gajian dari YouTube. Gajiannya 1 bulan sekali ya, untuk info. Gajiannya 1 bulan sekali. Dan kemudian nih, jadi kalau misalkan kalian udah bermitra dengan YouTube, itu enak banget guys. Jadi setiap video yang kalian upload itu bakalan dapet duit. Walaupun yang nontonnya cuman berapa viewers, itu dapat duit. Mau 100 perak, 200 perak, pokoknya ada yang nonton itu dapat duitnya. Jadi benar-benar kayak ada yang nonton itu pasti aja ada rupiahnya. Jadi bakalan terus ngalir setiap video apapun yang kalian upload, kemudian ada yang nonton, itu bakalan berubah jadi rupiah. Jadi menurut aku walaupun perjalanannya panjang, tapi duitnya juga lumayan. Maksudnya duitnya tuh bukan lumayan, maksudnya blok, maksudnya 30 juta enggak, tapi continue. Jadi maksudnya tuh kayak tiap bulan selalu aja ada yang nonton video-video lama, itu kita dapat uang lagi gitu. Terus ada yang nonton lagi video-video lama yang sudah misalnya 2 tahun lalu, itu masih ada yang nonton, itu masih tetap dapat uang. Itu sih menurut aku enaknya di sana guys. Jadi kita masih tetap update video-video terbaru, tetap gajian, dan video-video lama kita ditonton orang tetap dapat rupiah juga. Seperti itu ya untuk teman-teman yang nanya skill gajian aku dari YouTube, aku sudah buat di video sebelumnya, bisa dicek aja. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari-hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye.